trauma. Kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan ada apa-apa dengan dirinya. Karena dia jujur, dia mau mengambil sikap ini. Nah, dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami dari tim penasihat hukum, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Bung Pantas, Bung Fredrik, Bung Bernard, Bung Julius, Bung Julian, Bung Herdian, Bung Rory, kemudian ada Mbak Stella, ada Bu Rina. Kita adalah kerja tim. Kita kerja tim, kita solid bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Eliezer bagaimana meyakinkan Richard Eliezer agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal. Kami berterima kasih kepada LPSK. Di dalam proses persidangan ini juga pun dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang awal yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai rekan jaksa penuntut umum. Dan juga pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji, SH. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang dari pagi, siang, malam bagaimana mengawal kasus ini, bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran. Saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan, tetapi saya mewakili teman-teman, keluarga, mewakili Richard mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman berani untuk menyatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini kurang lebih 4 bulan, kita sudah melakukan pembelaan yang maksimal. Kami melihat bahwa Majelis Hakim yang sebagai wakil Tuhan, penjaga gerbang keadilan, hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer. Dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga, orang tua dari almarhum Joshua, keluarga Huta Barat Simanjuntak. Kami berterima kasih dengan lapang dada bisa memaafkan Richard Eliezer. Tadi kita lihat di pertimbangan Majelis Hakim itu juga menjadi masukan. Kemudian teman-teman dari Amicus Curiae, teman-teman dari akademisi Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian beberapa ikatan alumni yang ada di Universitas Indonesia di Jakarta, kemudian beberapa teman-teman dari ICGR dan teman-teman yang lainnya yang ikut mendukung Richard Eliezer dengan mengirimkan Amicus Curiae. Perjuangan ini adalah kemenangan, putusan pengadilan ini adalah kemenangan kita bersama. Bahwa seorang justice collaborator hari ini diputuskan di dalam putusan yang mulia Majelis Hakim. Dan kita melihat bahwa kedepannya seseorang yang menjadi justice collaborator dilindungi oleh undang-undang dan negara. Bang Rudi, sudah ada komunikasi dengan orang tua Richard belum, Pak? Dari kami, targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan Richard, apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat tadi putusan Majelis Hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkait yang di bawah 5 tahun, 1 tahun 6 bulan hari ini, kami pun dari tim penasihat hukum terima. Ini adalah hak dari jaksa penuntut umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Sejauh ini respon orang tua Icat gimana, Bang? Orang tua Icat
saya belum komunikasi ya, jujur aja, karena ini baru putusan nanti. Tetapi tadi sebelum datang ke persidangan, orang tua sampaikan bahwa kita berdoa bersama, tadi menguatkan, saling menguatkan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menggerakkan hati dari yang mulia majelis hakim. Iya, Icet kan sampaikan bahwa di dalam pledoi pribadinya Mbak, bahwa dia bangga menjadi anggota BRIMOB. Itu adalah kebanggaannya dia. Dan Icet ini adalah tulang punggung keluarga. Harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi kita harapkan adalah Richard kembali menjadi anggota Polri. Usai dibacakan vonis, apa respon Richard, Bang? Richard tadi, teman-teman mohon maaf ya, tadi rekan-rekan media sempat mau mengambil foto, tetapi tadi situasi bahwa ketika Richard keluar tidak kondusif karena memang petugas yang menjalankan tugas harus mengamankan Richard, kita tetap harus menjaga keamanan dari Richard Eliezer, sehingga tadi langsung dibawa kembali kepada ke rutan Bareskrim. Dan tadi dia sampaikan singkat kepada saya adalah dia peluk saya, dia sampaikan makasih Bang, dia bilang makasih Bang. Baru ini kan tadi keluar sidang menangis gitu ya, itu tuh tangis haru kah, tangis lelah kah dengan persidangan yang sudah ya, lama berjalan ini? Kita haru Mbak, bagaimana kita memperjuangkan keadilan ini kan dengan jerih payah, dengan penuh kesabaran, bagaimana dari proses persidangan ini kita selalu bertahan, kita tidak mau menyerang siapa-siapa, tetapi ketika kita diserang, Richard selalu disudutkan. Kita selalu menahan diri